Hai semuanya, kembali lagi di channel Drawing by Vivitan. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang ditayangkan di channel ini. Tema gambar kita kali ini yaitu bertemakan suasana hujan. Jadi di sini saya gambar orangnya dulu, saya gambar mukanya terlebih dahulu, baru bagian mata, hidung, mulut. Untuk bagian mata, saya ikutin ala anime-anime gitu. Terus hidungnya itu posisinya di tengah dan mulut. Untuk telinga biasanya sejajar dengan mata. Kita lanjut ke bagian rambut. Di sini saya membuat bagian poninya terlebih dahulu, baru bentuk kepalanya. Untuk bentuk kepala kan biasa lah ya, melingkar sesuai dengan tengkorak kita itu membulat. Baru jika mau dikuncir, kalian tinggal buat kuncirannya. Di sini saya mau buat dia sedang kuncir 2 atau ikat rambut 2. Sekarang kita lanjut ke bagian pakaian. Untuk pakaian, saya hanya menggambar t-shirt dan celana jeans. Untuk t-shirt, kita cukup gambar seperti satu kotak, tapi kotaknya bagian atas itu kebuka. Nah, setelah itu dari bukaan kotak itu kita sambung ke bagian lengan. Lengan satu ini dia akan merasakan rintik-rintik hujan. Dan lengan satunya lagi itu memegang payung. Untuk jarinya, ini karena posisi pegang, jadi kita agak miringin sedikit. Terus kita buat tangkai payungnya. Setelah itu kita hubungkan dengan tangkai bagian atas. Dan tinggal buat setengah lingkaran untuk payung. Setelah itu kita tambahkan titik-titik air. Ini gampang banget, tinggal di garis-garis aja. Terus ada beberapa garis yang kita buat melengkung, jadi dia seperti air hujan. Setelah itu saya gambar celana jeansnya. Selesai, kita masuk lagi ke menghias t-shirt agar enggak kosong banget. Jadi di sini saya tambahkan love atau heart untuk pakaian atau t-shirtnya. Setelah itu kita buat background. Untuk membuat background, saya buat dulu gelombang jalan yang seperti huruf S. Setelah itu kita buat satu kali lagi garis supaya jalannya itu ada lebih lebar, nggak satu garis. Nah, setelah itu saya buat garis lurus. Baru deh kita tambahkan bunga, tanaman, dan hal-hal lain yang di sekeliling jalan tersebut.
Untuk mewarnai di gambar kali ini, saya menggunakan oil pastel Staedtler yang saya beli di toko alat tulis dengan harga Rp21.000. Di sini kita memperoleh 12 warna. Untuk size-nya, oil pastel ini lebih mini daripada oil pastel biasanya, cenderung lebih kecil. Nah, warna yang kita dapatkan itu ada 12 warna. Ini termasuk warna-warna dasar ya. Cuman dia di sini ada yang berbeda itu dia ada abu-abu. Terus dia juga ada warna peach. Nah, untuk warna yang lain ya hampir sama ya, kayak putih, hitam, biru, hijau, coklat, merah. Itu biasa memang sudah. Kuning itu memang di oil pastel lain memang ada. Oke, kita lanjut untuk mewarnai bagian kulit. Di sini saya ambil warna coklat, nanti saya timpa dengan warna peach, ditimpa atau dicampur. Jadi bagian coklatnya saya letakkan di bagian bayang, tepatnya itu di dagu bagian bawah. Setelah itu di bawah-bawah poni, seperti bawah rambut, supaya ada bayangnya. Setelah selesai bagian coklat tuanya, kita mulai warnai dengan warna peach atau sering disebut juga light orange. Nah, untuk mewarnainya, gunakan gerakan melingkar. Jika warnanya terlalu gelap, kalian bisa campur atau mix dengan warna putih agar warnanya menjadi lebih terang. Oke, videonya mulai saya percepat. Ini untuk mewarnainya, kalian warnai aja seperti yang tadi saya katakan, terus dengan gerakan melingkar. Nah, jika oil pastelnya kotor, kadang kan dia suka bercampur ya antara pale orange dan warna brown, kadang bercampur, kalian bisa bersihkan oil pastel kalian dengan tisu supaya nanti warnanya lebih bersih. Untuk cara mewarnainya seperti biasa, gradasi warna. Di sini kalau nggak ada gradasi warna muda, ya saya campur dengan warna putih bagian seperti lengan, kiri kanan bawah atas warna orange, tengahnya putih. Jadi udah langsung tergradasi. Untuk t-shirt bagian tengah saya gunakan warna biru muda. Juga saya campur dengan warna putih untuk kesan lebih mudanya. Jadi ada gradasinya, itu tinggal dicampur atau mix dengan warna putih aja. Bagian lain juga sama, jika kalian mau warnanya lebih gelap, tinggal dicampur dengan warna hitam. Thank you.
Okay, saatnya kita membuat air. Di sini saya gunakan warna putih terlebih dahulu. Terus ada titik-titik air yang saya garis dengan pensil 8B, tapi nggak boleh tebel ya, tipis-tipis aja. Seterusnya nanti kita campur dengan tip X. Nah, tip X ini yang membantu membuat air. Jadi kita tinggal kasih rintik-rintik, tapi dia nggak bulat. Kalau bulat jadinya snow ya. Jadi rintik-rintik airnya itu cenderung seperti huruf 1. Jadi dia seperti huruf 1, 1, 1 gitu. Nah, setelah itu yang di jalan kita buat seperti airnya jatuh ke jalan sehingga dia mantul atau mercik. Dan ada beberapa genangan air kecil. Selesai dari itu, kita tinggal warnai bagian bingkai. Di sini saya gunakan warna merah dan saya campur dengan warna orange. Kenapa di bingkai? Supaya gambarnya kelihatan lebih penuh. Selanjutnya, saya tebalkan kembali garis-garis yang tadi sudah tertutup oleh oil pastel menggunakan pensil 8B yang hitam agar garisnya kelihatan kembali sehingga gambar kelihatan lebih rapi. Jika kalian ingin hujannya lebih lebat, kalian tinggal tambahkan awan mendung, yaitu awan abu-abu, dan tambahkan rintik-rintik airnya. Oke, untuk oil pastel ini, menurut saya warnanya cukup cerah dan bagus. Untuk dust atau remahannya memang ada, tapi nggak begitu mengganggu. Untuk size, dia memang mini, tapi justru mini ini dia enak digunakan karena menjangkau bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, untuk hasil teman-teman bisa lihat sendiri di layar, begitulah hasilnya. Saya menggunakan 12 warna dan hasilnya lumayan menyenangkan menurut saya. Untuk pensil yang saya gunakan untuk penebal juga dari Staedtler ya. Dan video ini bukan video sponsor, jadi ini murni saya buat videonya untuk mereview salah satu produk dari Staedtler. Jadi nggak ada sponsor ya di video ini. Oke, guys, sampai di sini untuk video kali ini. Thanks for your support, thanks for your like, thanks for your subscribe, and see you on my next video. Goodbye. Nonton juga video-video ini ya.